suasana pagi kali ini kita berada di tempat garis finishnya untuk acara karnaval Desa Kuniran Pati ya. Dan di sini nanti ada rencana untuk semua seluruh sound system nanti akan berkumpul di tengah sawah ini ya, di tengah sawah ini. Dan ini kebetulan di sini ada Baso lagi cek lokasi dari keadaan tempat yang akan dilewati, terutama buat ini ya, buat tempatnya yang ini sebagai pintu masuknya ini agak sedikit jundil jeng, kata Mbah Soy ya. Dan untuk tempatnya atau lapangannya ini kalau menurut kata Mbah Soy ini sudah terpadat, sudah cukup padat katanya. Dari panitia ini sudah dilasak atau sudah di apa ya, sudah di istilahnya sudah dilasak sama dam, truk dam itu dulu. Dan ini mungkin sudah aman, tidak ambles, hanya satu petak saja ini ya. Dan rencana nanti untuk battle-nya nanti di sini ya, sebelah timur menghadap ke barat semua ya. Jadi seperti ini posisinya lur. Dan ini Baso lagi cek lokasi. Ini jondilane, jondilane agak sedikit miring. Kalau di jalan nggak mungkin karena di sini sudah dipenuhi sama para penjual jual UMKM. Berarti pas finishing mundur ini. Berarti setelah muter bah, nanti setelah muter di muter terakhir gini. Jadi kumpul terakhir, titik terakhir. Leburannya aku manut lebar. Lebar mana? Masalah ini urutan pertama. Gue contoh liane. Si penting brewa iki iso mlebu ora ngono. Brewa iso mlebu ya, liane iso mlebu kabeh. Soalnya di sini ada agak kabel ini nyangkut ora, kita ora sih kedur gitu ini. Kario ini kita stress ya pak, ambil semua orang mukang. Badu slider jadi. Ini nanti tergantung Mas Sam Kliwir nanti ya. Kalau Sam Kliwir berani ya berani masuk. Ini nanti rencana masuk ke selatan, nanti menghadap ke barat semua sana, menghadap ke sana. Jadi rencana untuk setelah keliling nanti garis finishnya ada di sini. Aku tak manggil sih, lewat nih aku tak manggil sih, lama nih gini sih, sih di sini. Saya beri ya, nambah kan, urutan berkali. Ini kan urutan pertama kan? Pertama itu yang gini. Lewat pertama nih gini. Okay.
Ono urung dilamak Mas aku yo wegah nang oleh ambles aku. Nek kok kene ambles status sing jawa. Arek mung gak wae. Nggih soalé sing ono urung dilamak plus sing dilamak mek iki sithik iki. Pengin kan nang kono pas nonton damine. Lah iku lah plus 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 kok ono ambles, ngono mung soalé sing anu paling rendah. Iya. Ndek dhewe. Nah nek wong-wong ora ono ora apa-apa dhuwur. Mengkarek mengko situasi ne. Ini gas ini gas silahkan masuk apa jeneng ini? Piko. Kelas piro iki? Panitiane terus iki anu. Pas bimbang mung prei ya, libur. Bimbang berarti. Lapor. Perilmu dengan bapak kudu dasar kok terus ora-ora pengalengane. Jadi iki pengen dene sama mang. Iya. Gak jane rono terus adepne rene rono dadi ngene tapi ya kuwi sak debat kula iki dasar. Apa kondisinya sih bakul-bakul? Bakulnya pindah di sawah masuk. Iya masuk. Ini nih kita bakulnya di sawah. Seperti ini, seperti tapi. Jadi ini Malang ini, Mbak. Noratan ini, Mbak. Lebih aman, lebih aman nih. Jadi karek panitia nih gitu piye gitu, tapi masa yang gini gini yo tuh gali resiko ya. Paling ini kalau yang kudel dia kalau di porong. Paling saya anu yang bahas soal ini ya. Bukan di TV. Lo ini yang lebih pindah macam kita nih mas ame. Kalau memang gue lah. Ini kan segera beriwa pada lo setiwa ini atas lo. Bisa kuat ngene. Wis iki kuwi ame dipindah madhep ngetan tok wae mesti dikeke panggung. Iku wis dimati wong papat tok ning ngarep kok. Iki sing mamang yo koke mbaso tok iku sing nggon sing dolane nggon. Bang merah. Yo enggak berarti ini enggak apa-apa Mas aku iku. Dimati wong kan akeh tok. Nek sing blus-bluse niku kan. Ketan saya dimati wong mak blus tambah jero. Heeh. Ngenane nggih diadep kene. Lah iya memang kalau bunga itu seneng kene si pertama kene. Kalau ngene ya, itu rodok mati sih. Seperti kan. Berapa kali ya? Aku jalan kok. Ngebule kali namanya. Iya. Ini saya nyekati kene kok sama kok. Ya, biar dia dia. Lewat dia kan. Bukan jadi melbu mari kafe apa balik di sini. Gule amat. Kalau amanah kau mau buat sih. Peralat tamong nih. Menang di sini. Kayu mau nih nih. Ini sudah banyak ya dulu untuk para pedagang UMKM sudah banyak di sini. Soalnya ini ada tanah apa sawah iki sawah gabut di sini. Ya untuk menjaga antisipasi. Karena di sini juga sudah banyak untuk di pinggir jalannya sudah banyak untuk para penjualnya. Para pedagang.
Ya MRS ki piye murine nek dhisik dhewe terus lamun gawe video carry dhewe terus piye lho karepe. Asik nonton. Inspirasi. Iya. Berapa mboten, Gong? Ini jadi posisinya seperti ini. Ini ada tanah, bukan tanah ini agak sudah kering sih, cuman ini agak posing ini bledok-bledok ya, agak sedikit ini kurang kering sih ini ya, kurang begitu kering. Ini bakso ini agak sedikit mamang, takutnya nanti ambles. Karena di bekas yang ada damen jeraminya ini ada masih basah pun, jadi nanti takutnya ini bikin ambles di sini. Ini juga masih basah di sini, ini masih basah belum. Nah ini yang dilasak hanya sebelah ini saja yang dilasak ini ya. Kalau yang ini kayaknya enggak ada bekas roda, enggak ada bekas mobil ini. Oke, jadi seperti ini untuk informasi kali ini ya dulu, dari pusat tempat berkumpulnya karnaval Desa Kuniran nanti ya, nanti siang itu loh. Jadi setelah muter-muter di Desa Kuniran nanti berkumpul di sini ya, dan untuk berlog audio di nomor urut yang paling pertama ya, nomor urut yang paling pertama. Dan nanti kalau masalah masuk di area sini nanti tergantung sam kliwir. Kalau saham clear oke, okay, nanti kita lanjut masuk, karena nanti semua tergantung saham clear ya. Oke, okay. Seperti itu untuk informasi kali ini dulur, dari pintu masuknya tempat jumper nanti. Oke, okay. Sip.